kok beauty creator jerawatan gitu, atau kok kulitnya belang sih kak sama leher gitu. Biasanya sih kalau ditanya feelingnya kayak gimana, pasti feelingnya tuh sedih banget ya. Kadang juga suka insecure karena kan kerjaan aku juga as a beauty content creator yang mana terus menerus di depan kamera gitu. Jadi kalau kulit aku lagi banyak breakoutnya, rasanya sedih aja sih. Jadi aku lebih fokus ke cari solusinya aja sih, gimana sih caranya supaya ini tuh cepet clear gitu dan aku bisa balik pede lagi buat lebih produktif. Sebenarnya setelah aku coba minum Flimcol selama 14 hari, perbedaan signifikan yang paling banyak banget aku rasain itu kulit aku jadi jauh lebih kenyal, kusamnya hilang, dan yang pasti bekas-bekas jerawat after breakout kemarin itu makin lama makin pudar.